Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini di sini datang dari akun Instagram Lesti The Fashion mengunggah harga gaun yang dipakai Dedek Lesti semalam dari Sky Boutique ya. Di sini harga gaun tersebut seharga Rp8.700.000. Wow, masya Allah ya, the best nih. Mehong banget ya gaunnya, masya Allah ya, the best untuk Lesti. Lanjut untuk kabar berikutnya, di sini ada unggahan dari Bang Ari Lobster yang mana dalam unggahannya mengunggah postingan lagu terbaru dari kakak Rizky Billar. Yang mana dalam unggahan tersebut dituliskan caption, "Bismillah Alhamdulillah launching pemimpinmu berjalan dengan lancar semalam. Terima kasih yang sudah menonton, kalian semua luar biasa." Masya Allah ya, banjir komentar di unggahan Bang Boril ini ya, yang mengucapkan Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat dan lancar sampai hari H ya, dua anak baik. Masya Allah ya sahabat, banjir doa dan harapan dari para fan untuk Lesti dan Rizky Billar ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, di sini datang dari Sobat TV yang mengunggah rating top 10 program TV Senin 28 Juni 2021. Dan di sini konser Leslar pemimpinmu masuk dalam 10 besar ya sahabat, masya Allah ya. Alhamdulillah untuk konser Leslar bisa masuk di 10 besar ya. Yang mana banjir komentar di unggahan ini ya sahabat, dari para fans Leslar mengatakan, "Alhamdulillah gak sia-sia aku begadang nyampe jam 1 loh itu," katanya ya. Mantep deh kalau acara-acara Leslar gitu bisa masuk rating. Komentar lain juga mengatakan, yaitu datang dari akun Instagram @ratnawati_sukriyadi, "Alhamdulillah durasi lama sampai tengah malam tapi Indosiar tetap masuk rating 10. Leslar Lovers memang is the best." Masya Allah ya, konser semalam membuat rating naik ya. Kabar berikutnya di sini datang dari akun Instagram Antv Official yang mana di sini mengingatkan kembali ya, 5 hari lagi nih sahabat untuk acara Cinta Abadi Leslar spesial pengajian ya. Jangan sampai ketinggalan nih, jangan sampai lupa ya sahabat, acara Lesti dan Rizky Billar tayang di Antv ya. Lanjut untuk kabar berikutnya sahabat, yang mana di sini datang dari CNN Indonesia nih ya, berita yang berada di TransTV memberitakan soal lagu terbaru kakak Rizky Billar tuh, masya Allah, yang manis Rizky Billar pemimpinmu, masya Allah ya. The best idola kita nih masuk di media atau berita CNN Indonesia. Di sini banjir komentar mengatakan, "Aku nonton tadi, masya Allah, bangga banget sama OSAS," katanya ya. "Ah, keren, padahal itu di TV Nganu," katanya ya. Komentar lain juga mengatakan, yaitu datang dari JJ872 mengatakan, "Guys, ramain launching lagu Billar di YouTube Indosiar yuk," katanya ya. Wow, Leslar memang the best, masya Allah ya. The best untuk Leslar dan para fans Leslar Lovers tentunya ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya para sahabat, di sini datang dari Instastory Bang Ari Lobster yang mana di sini Bang Ari Lobster sedang berada di lokasi syuting studio Persari. Bismillah di sini dulu, semoga lancar selalu, amin. Wah,
Apakah Dedek Lesti ikut main syuting JWB2 nih bareng Kakak Bilar? Aduh duh, biasanya kalau ada Bang Boril di situ ada Dedek ya, temani Dedek Lesti kerja ya sahabat. Di sini dalam unggahan Bang Ari Lobster ini banjir komentar dari para fans Leslar yang memberikan tanggapan ya soal postingan dari Bang Ari Lobster, yaitu seperti dari akun Instagram @bundasila12, "Au, ada Bang Boril di lokasi syuting JWB, apa mungkin Dedek?" katanya. Ah, katanya ya, masya Allah ya, semoga aja deh. Komentar lain juga mengatakan, yaitu datang dari @jayanti_rider mengatakan, "Kayaknya Dedek udah mulai ikut syuting JWB nih, Bang Boril yang ngawal Dedek di lokasi syuting. Makin semangat nih nonton JWB," katanya ya. Wah, berarti Dedek Lesti dan Kakak Bilar lagi kerja bareng ya sahabat, masya Allah ya, semoga dilancarkan ya sahabat, dan tentunya selalu diberikan kesehatan untuk idola kita Lesti Kejora dan Rizky Bilar ya, amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah para sahabat, itu saja kabar update dari Mimin kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.